Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan, 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak. Saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan meterai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan penyidikan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana, maka juga kami limpahkan kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah dilakukan gelar perkara dan sudah tetapkan sebagai tersangka.